Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Sebanyak 10 sahabat Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dalam menegakkan Islam hingga akhir hidupnya. Mengutip buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil dan Berita Detik Hikmah. Berikut biografi singkat sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Alangkah baiknya sebelum melanjutkan video ini untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dengan mensubscribe channel ini berarti Anda mendukung kami dalam menyiarkan dunia Islami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam. Menurut pendapat yang sahih, namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai Al-Quraisy At-Taimi. Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang memerangi orang-orang murtad. Dia menjadi orang yang setia menemani perjalanan hijrah Rasulullah SAW dan menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk sahabat Nabi yang setia mendampingi dakwah Rasulullah SAW. Ia memiliki tubuh yang kekar dan selalu mengawal Rasulullah SAW kemanapun perginya. Umar terkenal memiliki kecerdasan dalam mengatur strategi perang. Tak heran jika pada zamannya kekuatan Islam meluas dengan cepat. 3. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat yang sangat dermawan. Ia merupakan saudagar kaya raya namun tidak pelit menyedekahkan hartanya untuk keperluan menyebarkan agama Islam. Utsman merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama, yakni pada tahun 644 sampai 656. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Ia juga termasuk orang pertama yang masuk Islam dari golongan anak-anak. Ali juga termasuk sahabat yang setia dalam mendampingi dakwah Rasulullah SAW khususnya saat hijrah dari Mekah ke Madinah. 5. Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut berjuang bersama Rasulullah SAW yang saat itu sudah berada dalam keadaan terdesak. Ia akhirnya wafat dalam perang Uhud dan mati syahid. 6. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sahabat yang juga sepupu Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam atau As-Sabiqun al-Awwalun yang dijamin masuk surga. 7. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pandai berbisnis. Semasa hidupnya, ia ikut berjuang di jalan Allah SWT dengan harta dan nyawa yang ia miliki. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang selalu mengikuti perang dengan kaum Quraisy. Ia bahkan sempat menjadi pemimpin perang saat melawan Persia. Selain itu, Sa'ad juga termasuk sahabat yang masuk Islam di usia muda, 17 tahun. 9. Sa'id bin Zaid bin Amru bin Naufal al-Adawi. Sa'id bin Zaid bin Amru bin Naufal al-Adawi adalah sahabat Nabi yang juga sepupu dari Khulafaur Rasyidin kedua, Umar bin Khattab. Ia tak pernah absen dari perang kecuali perang Badar karena saat itu ia sedang mendapat tugas dari Rasulullah SAW. 10. Abu Ubaidillah bin Jarrah. Abu Ubaidillah bin Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah mengemban amanah sebagai panglima perang saat melawan Kekaisaran Romawi. Ia merupakan seorang muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang pernah ikut hijrah bersama Nabi SAW. Demikianlah 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Sebanyak 10 sahabat Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga.
Mereka adalah orang-orang yang berjuang dalam menegakkan Islam hingga akhir hidupnya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Said di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.